Ini adalah warung nasi uduk khas Betawi, Jawa Barat. Nasi uduk bila disebut di Jawa Barat, Indonesia, dan nasi lemak bila di Malaysia, keduanya mempunyai kesamaan dalam hal asal-muasal dan bahan baku serta cara pembuatannya. Nasi uduk atau nasi lemak berasal dari bangsa Melayu, dibuat dari beras dan air santan kelapa, lalu diliwet atau dikukus. Perbedaan nasi uduk Indonesia dan nasi lemak Malaysia hanya terletak pada lauk pauknya. Nasi uduk mempunyai lauk pauk terdiri dari telur dadar, telur rebus balado, sayur jengkol, bihun, mie goreng, acar kerupuk emping, serta sambal kacang. Sedangkan nasi lemak Malaysia mempunyai lauk dengan ciri khas bumbu rendang sapi atau ayam, di pinggirnya ditaburi ikan teri goreng, kacang tanah goreng, mentimun, telur balado, atau juga telur rebus. Nasi uduk atau nasi lemak sama-sama nikmat bila dinikmati di kala sarapan pagi atau makan malam. Nasi uduk atau nasi lemak adalah contoh nyata akulturasi budaya bangsa Melayu dengan suku bangsa lainnya di Indonesia. Nasi uduk atau nasi lemak juga menjadi salah satu simbol persaudaraan bangsa serumpun Indonesia dan Malaysia.